Selamat datang di Petamax7.com channel. Dalam video kita kali ini saya tetap ya di Young Motor Motor Sukses ya, suka Wonogiri Sukses. Saya ingin menjawab pertanyaan pemirsa mengenai Yamaha New Aerox seperti ini. Nah, dalam video saya yang setengah jam itu ada yang terlewatnya, ada yang komplain. Ini cerita panjang lebar kok nggak bahas power outlet. Nah, ini New Aerox versi SABS Prestige Silver, dan di sini adalah tempat untuk port outletnya atau outlet port. Mungkin saya dulu terlewat karena menganggap oh ini udah ada lah di Aerox lama, jadi nggak saya bahas. Untuk portnya sendiri terletak di sini, konsolnya, bagasinya. Bah, kita buka ya. Kok gelap mas? Ya bentar, saya ambil HP dulu untuk shot center. Terus pokoknya disitulah untuk outlet power. Outlet power itu power outlet ya. Terus lanjut. Nah, di situ ada tuh ada outlet power ya di situ ya. Ini susah ya bro sih. Nyari tempat dulu. Ini dia power outlet di Yamaha New Aerox. Saya pakai tangan akhirnya karena susah tuh dingin delik lo. Tuh. Ya. Jadi mungkin terlewat karena ini delik ini ya. Saya taruh aja HP ku iso ra. Sulit ya, bro. Enggak ada yang megangin. Nah, itu pokoknya power outlet di situ. Terusnya ada covernya, bisa dibuka seperti itu ya. Semoga udah jelas. Terus ya mau cerita apa lagi, wong ini cuma power outlet dengan kapasitas atau daya 12 volt 1 ampere atau 12 volt atau 12 volt lah, 12 volt 1 ampere dan 12 volt DC. Jadi tinggal pemirsa beli chargernya untuk HP ya. Saya ambil posisi dulu. Jadi ya disitulah tempat dari power outlet yang dibahas mas. Ternyata susah pak deh. Mohon maaf ya. Disitulah. Tuh, saking susahnya loh. Kok nggak dicoba mas ya? Saya nggak bawa chargernya. Kan saya punya charger khusus ya untuk quick charger. Bisa harus pakai di sini. 12 volt, 1 ampere, bisa untuk ngecas HP. Terus HP-nya kasus di sini, taruh sini ya. Misalkan atau gimana, gampang lah. Harganya juga terjangkau sih untuk port chargernya. Atau bisa pakai aksesoris resmi dari Yamaha. Semoga menjawab lah, ada tutupnya, aman. Terus saran saya, ini hanya untuk dipakai saat jalan motornya. Kalau motor berhenti takutnya ya akinya tekor. Itu, semoga sudah jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Maximania. Sampai tak lepas lagi balik.